Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if... Pertarungan Eko Roni Saputra melawan Huyong tinggal 2 hari lagi. Huyong lebih diunggulkan dan dijagokan di bursa taruhan. Huyong mendapat persentase 80%, sedangkan Eko Roni Saputra hanya mendapatkan 20%. Terlihat sekali Huyong benar-benar begitu diunggulkan untuk bisa mengalahkan Eko Roni Saputra. Dan di ranking dunia, Huyong juga lebih unggul. Huyong saat ini berada di ranking 163 dunia, sedangkan Eko Roni Saputra berada di ranking 173 dunia. Jika Eko Roni Saputra mampu mengalahkan Huyong, maka otomatis ranking dunia dari Eko Roni Saputra akan naik, dan kemungkinan besar dia akan menggeser peringkat dari Huyong. Pastinya dengan keunggulan ini Huyong sangat percaya diri. Kita tunggu saja kawan-kawan pertarungan mereka pada Sabtu pagi, tepatnya mulai pukul jam 7. Jangan lupa tonton pertarungan petarung kebanggaan kita, dan kita saksikan perjuangan Eko Roni Saputra.